Kabar bahagia datang dari Ayu Ting Ting dan kekasihnya Adit Joyusman. Mereka akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius, yakni melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Ayu Ting Ting sudah mengurus surat untuk keperluan menikah beberapa waktu lalu. Menurut Ketua RT di kawasan Depok tempat tinggal Ayu Ting Ting dan Adit akan menikah paling lambat Februari karena surat sudah keluar. Namun Ayu Ting Ting dan Adit belum memberikan komentar resmi tentang kabar ini.